Contohnya adalah senyawa alkil atau halogen.
untuk pembuatan sabun bayi ini, bahan pembuatan sabun bayi terdiri dari dua jenis. Yang pertama bahan baku dan bahan pendukung. Bahan baku dalam pembuatan sabun adalah minyak atau lemak dan senyawa alkali yang bersifat basa. Bahan pendukung dalam pembuatan sabun digunakan untuk menambah kualitas produk sabun, baik dari nilai guna maupun dari daya tarik. Bahan pendukung yang umum dipakai dalam proses pembuatan sabun diantaranya natrium klorida, natrium karbonat, natrium fosfat, parfum, dan pewarna. Tidak ada pigmen yang diizinkan dalam sabun bayi, dan aroma bahan tambahan harus minimal. Alkali bebas yang terdapat dalam sabun bayi tidak boleh melebihi 0,05%. Sabun biasa mungkin mengandung damar dan logam pemotor seperti nikel. Pada umumnya sabun bayi mempunyai pH 10. Untuk persyaratan ujinya itu, kadar airnya itu maksimal 14%, asam lemak jenuhnya itu minimal 76%, alkali bebas dihitung sebagai NaOH itu maksimal 0,06%, atau KOH-nya itu maksimal 0,08%. Asam lemak bebas atau asam netral itu maksimal 2,5%. Minyak mineralnya itu negatif, cemaran mikrobanya itu maksimal 5×10^2. Untuk angka lempeng total itu negatif, berikut juga Streptococcus, Pseudomonas, Candida albicans juga negatif. Sabun ini memiliki kelebihan yaitu tidak begitu mengiritasi mata karena panjang rantai C bertambah dengan adanya
dari segi packagingnya itu, yaitu kita masukkan ke dalam botol plastik warna bening. Kemudian di sini ada dari segi bentuknya itu menyesuaikan sama bentuk genggaman tangan, ada lekukannya di bagian samping. Kemudian di sini kelebihannya itu memiliki bubble stick, di mana kalau anak-anak suka sulit untuk mandi, jadi untuk dia nyaman untuk mandi, kita bisa pancing pakai bubble stick ini karena di